Berapa gaji Raiju Gaming dari YouTube? Ayo kita kepoin. Ini saya buat atas permintaan dari Valencia Gaming, request gaji Raiju Gaming. YouTuber dengan konten utama gameplay beserta triknya. Inilah tampilan data dan performa YouTube Raiju Gaming. Sampai saat ini Raiju Gaming sudah mengunggah 1312 video. Pelanggan atau subscribe mencapai 39.800 subscriber. View atau penayangan video 9.329.000 lebih. Channel berasal dari Indonesia atau ID. Tipe channel games atau permainan. Raiju Gaming channel YouTube dibuat 20 November 2012. Raiju Gaming sejauh ini mendapat nilai total channel B dari Social Blade. Peringkat Blade Social ke 148.000 lebih. Peringkat subscribe atau pelanggan ke 540.000 lebih. Peringkat view atau penayangan video ke 555.000 lebih. Raiju Gaming menempati peringkat ke 21.432 di Indonesia. Peringkat tipe channel global untuk games, Raiju Gaming menempati peringkat ke 45.730. Penambahan pelanggan atau subscribe dalam 30 hari terakhir 4.100 subscriber. Ada penurunan 32,8% dibandingkan periode sebelumnya. Penayangan video dalam sebulan terakhir 1.502.000 kali penayangan. Ada penurunan 15% dibandingkan periode yang lalu. Masuk pada data harian Raiju Gaming channel YouTube dalam 14 hari terakhir. Penambahan subscriber per hari rata-rata 137 subscriber. Tampilan video per hari rata-rata 50.058 kali tampilan. Rata-rata pendapatan per harinya 13 dolar hingga 200 dolar. Berapakah gaji sebulan dan setahun Raiju Gaming channel YouTube ini? Berikut ini adalah estimasi atau taksiran gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil 375 dolar dan terbesar 6.000 dolar. Estimasi gaji dalam setahun terakhir terendah 4.500 dolar dan tertinggi 72.100 dolar. Mari kita kurskan ke rupiah. Estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir terkecil 375 dolar dirupiahkan menjadi 5,3 jutaan. Terbesar sebulan 6.000 dolar dirupiahkan menjadi 85,6 jutaan. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir terendah 4.500 dolar dirupiahkan menjadi 64,2 jutaan. Tertinggi setahun 72.100 dolar dirupiahkan menjadi 1 miliar 29 jutaan.